Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada yang kali ini lagi menonton. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di situ. Karena pada kesempatan hari ini saya lagi berada di Plaza Semanggi. Khususnya tepatnya di lokasi pameran lukisan ya. Buat kamu semuanya yang lagi nonton, jangan lupa ya like dan subscribe. Jadi saya juga ditemenin seorang dari Evan Organizer Production. Dia juga ada Mbak Dina dan juga Mas Son yang lagi sibuk menyibukkan diri dengan laptop. Oke, jangan kemana-mana ya, kita simak, kita tonton lukisan-lukisan. Yang penasaran datang aja ke sini ya, karena dengan melihat secara langsung maka kamu akan tahu hasilnya yang luar biasa. Karena di sini dipamerkan berbagai macam jenis lukisan dan juga berbagai macam karakter dan juga aliran. Buat kamu yang penasaran datang aja ya. Ya. Ini adalah karya-karya lukisan yang sangat-sangat luar biasa. Ini teksturnya cukup menonjol ya, kita saksikan. Teksturnya ini luar biasa. Jadi lukisan ini timbul ya. Timbul di kesannya itu tidak rata. Jadi keartistiknya di situ ya. Oke, kita simak lagi lukisan yang lain. Saya berjalan ini. Ini lukisan ciri khas menginspirasikan tentang tema keramaian pasar tradisional di Bali. Pelukisnya mas apa mbak? Kayaknya cewek. Namanya siapa sih? Jadi cara-caranya cukup luar biasa. Dan ini ada lukisan lagi yang cukup keren tentang seorang biksu. Ini karya dari Mas Padik. Beliau seorang sutradara ternama dari perfilman, tetapi juga beliau juga sebagai seorang pelukis. Ini karya beliau. Ini karyanya bertemakan tentang Buddha. Ini patung-patungnya tentang Buddha dan juga para biksu. Oke, guys, kita lanjut lagi. Kita lihat karya-karya dari Mas Wawang. Nah, ini tadi yang seperti yang tadi yang di sana. Ini juga Mas Wawang ini mengekspresikan karyanya melalui lukisan pemandangan alam. Ya, pemandangan alam yang mana dia punya ciri khas yaitu lukisannya timbul. Ya, punya timbul banyak tekstur-teksturnya. Seperti batu-batu yang tajam ya. Oke. Nah, ini juga lukisannya Mas Wawan juga. Bisa kita saksikan ya. Yang berbeda. Ini orang Bali ya. Mas Joko lukisan namanya. Oke ya. Ada lukisan lagi Mas Joko yang dipamerkan di sini. Sebab ini sepeda motor ya. Ini karyanya Mas Joko Sutrisno ya. Ini dikasih judul DKW Legacy. Ini DKW Tempo dulu nih ya. Nih. Jadi kalau orang yang larinya tahun 2000-an enggak mungkin ya tahu tentang apa? Motor-motor yang kayak gini tuh udah enggak mungkin. Makanya ini Mas Joko mengekspresikan suatu karyanya dengan motor uniknya ini. Dan mungkin teman-teman juga pengin lihat sih. Emang dari tadi gue sebut Gusnya cuma nyeritain lukisan orang, apa Gusnya pameran, aku juga ikut pameran guys. Ini karya saya, karya perdana saya. Ini lukisan tembakau atau tobacco painting ya. Ini lukisan tembakau perdana yang saya tampilkan, saya pamerkan di Plaza Semanggi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, para sahabatku semuanya ya. Ini adalah lukisan perdana yang bertemakan tentang sejarah Nusantara. Beliau adalah Ken Arok dan Ken Dedes. Ini lukisan menggunakan tembakau.
Dan juga ada lukisan yang saya pamerkan yang sudah lama, tapi cukup dikenang banget dan banyak yang suka dengan lukisan ini. Nah, ini ada lukisan yang menggunakan media kopi, ya. Ini lukisan harimau siluman. Ini berjudul Harimau Karang. Ini harimau karang, ini harimau ini punya sejarah khusus, ya. Yaitu harimaunya namanya Datuk Baruwek. Makanya ini harimau ini penuh sensasi dan penuh kemisteriusan. Penuh dengan tanda tanya, harimau kok seperti ini? Ya, memang ini harimaunya beda, ya, teman-teman. Ini beda, tidak seperti harimau biasanya. Makanya Gus Sofyan melukiskan suatu karya yang memang beda dengan karya-karya pada dunia. Oke, tetap jangan kemana-mana ya teman-teman, karena selama sepekan ini ke depan, dari mulai tanggal 17 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2017. Inspirasi kreatif, seni, budaya, sosial, dan cerita misteri. Gus Intip, inspirasi kreatif. Oke, lanjut ya. Ini saya mau meneruskan live painting saya. Ini live painting saya. Kali ini saya melukis sahabat saya yang sangat fenomenal. Dia seorang artis dan juga seorang multitalent. Siapa dia kalau bukan Mas Firman Blank? Boleh kalian bantu? Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan jangan lupa like dan subscribe.
inspirasi kreatif.